Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ingin hambanya tampil sebagai pribadi mulia. Mulia sebagai orang kaya yang gemar bersedekah. Mulia sebagai orang miskin yang pantang meminta-minta. Namun sayangnya, beberapa orang memilih untuk menjadi orang yang mudah meminta-minta meski dirinya mampu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Perilaku meminta-minta itu bukan hanya dominasi orang tidak mampu. Karena kalau itu merupakan perilaku dan itu merupakan sebuah kebiasaan dalam hidupnya, maka perilaku meminta-minta itu bahkan ada di orang-orang yang berharta, ada di sifat itu dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Hartanya banyak, kekayaannya luar biasa, tetapi mentalnya adalah mental pengemis. Bayangkan itu ketika dia di level besar sebuah negeri, bahwa sesungguhnya mereka ini adalah merupakan sebuah negeri yang besar dan kaya, tapi kemudian karena pemimpinnya umpamanya mental peminta-minta, makin terjadi dia tidak akan pernah besar dan menjadi memiliki negeri yang memiliki izzah, memiliki kemuliaan dan harga diri. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan betul agar menghindari meminta-minta itu dan memberikan contoh yang luar biasa di hadapan para sahabatnya dan di hadapan kita sebagai umatnya agar menjauhkan diri dari hal meminta-minta. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan oleh seseorang yang sesungguhnya mampu, tapi rela menjatuhkan kemuliaan dirinya untuk menjadi seorang peminta-minta. Hal ini pula yang pernah dirasakan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana cara Rasulullah SAW menghadapi seorang peminta-minta? Inilah kisah lengkapnya. Suatu hari, Rasulullah SAW kedatangan seorang pengemis dari suku Ansor. Laki-laki tersebut masih muda, secara fisik terlihat mampu melakukan banyak hal, sehat dan tidak sakit. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW di zaman beliau, karena ketika Rasul SAW suatu hari didatangi oleh seorang anak masih muda, anak Madinah masih muda, badannya masih sehat. Kemudian dia meminta, karena tidak punya makanan, dia lapar, dia meminta. Minta makanan, kemudian Nabi SAW mengatakan, apa kamu tidak punya sesuatu di rumah yang bisa kamu jual? Dia mengatakan, ada ya Rasulullah, hanya ada kain yang itu kadang kami pakai, kadang-kadang kami pakai untuk gelar di bawah, kadang kami pakai sebagai baju. Kemudian satu lagi adalah bejana tempat kami minum. Hanya itu yang saya punya di rumah. Kata Nabi, pulang, bawa itu ke sini. Lihat bagaimana Nabi SAW ingin menerapi tentang sebuah penyakit sosial, yaitu kebiasaan atau perilaku mengemis. Meski larangan tentang mengemis atau meminta-minta itu tegas, Rasulullah SAW menyikapinya dengan bijak. Nabi minta, anak muda ini bisa saja diberi oleh sahabat lain, tetapi tidak mendidik. Karena anak ini masih kuat fisiknya, Nabi SAW berkata, La tahillu sadaqah li ghani. Nabi mengatakan, kata Nabi tidak boleh sadaqah itu diberikan pada orang yang berkecukupan, itu satu. Yang kedua, juga tidak boleh diberikan kepada orang yang fisiknya masih kuat. Mengapa? Dia masih bisa berusaha, dia masih bisa mencari harta. Sehingga tidak boleh diberikan pada mereka. Ketika anak muda itu fisik masih kuat, maka tidak boleh mengemis. Dia masih berusaha. Maka Nabi minta dia berusaha. Tidak diambillah dua barang yang tidak berharga itu. Kemudian Nabi berkumpul dengan para sahabat dan Nabi melelang barang yang tidak diperlukan, tidak berharga itu dilelang oleh Nabi. Kata Nabi, siapa yang membeli barang ini? Yang ada seorang sahabat mengatakan, saya beli satu dirham ya Rasulullah. Ini uang kecil sekali.
kata Nabi, adakah yang membeli lebih dari satu dirham? Itu Nabi berkata sampai 3 kali. Ya, artinya siapa yang mau beli barang tidak berharga ini? Siapa yang membeli lebih dari satu dirham? Siapa yang membeli lebih dari satu dirham? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya beli dengan 2 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi, ambil barangnya, kemudian diambil uang 2 dirham, oleh Nabi diserahkan pada anak muda itu. Lihat kalimat berikutnya, ini menarik, program. Program pengentasan pengemisan, agar tidak ada lagi orang-orang yang sesungguhnya tidak boleh mengemis, kemudian mengemis. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Nabi, ini 2 dirham ini, sebagian belikan makanan untukmu dan keluargamu, dan sebagian belikan kampak, alat senjata. Anak muda Ansor itu menuruti nasihat dari Rasulullah SAW dengan membelikan makanan 1 dirham untuk keluarganya, dan 1 dirhamnya lagi dibelikan kapak untuk peralatan bekerja. Maka orang anak muda itu pergi membelikan makanan bagi dia dan keluarganya, kemudian dia membawa kampak datang ke Nabi SAW. Kata Nabi, pergilah cari kayu, kemudian juallah kayu itu, juallah ke pasar, carilah kayu, jual ke pasar, dan aku tidak mau melihatmu 15 hari lamanya. Luar biasa, ada banyak hal. Ada pembahasan tentang diberikan panduan detail. Karena mungkin sudah lama dia tidak tahu caranya mencari uang dengan sulitnya keadaan, itu satu. Yang kedua adalah dia tidak mengerti tentang cara, maka dibuatkan panduan detailnya sampai kemudian Rasulullah SAW memberikan waktu 15 hari lamanya. 15 hari berikutnya datang anak muda itu dan sudah membawa uang beberapa dirham yang dia belikan baju, dia belikan berbagai macam hal kebutuhan di dalam hidupnya. Begitulah pengetasan kemiskinan, dan tidak boleh ada yang mengemis. Sikap Rasulullah ini patut menjadi panduan kita dalam menghadapi orang-orang yang sering merendahkan dirinya dengan meminta-minta. Bahkan dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang yang bisa jadi tidak punya kemampuan, tetapi mereka tidak mau mengemis karena mereka punya harga diri. Yang oleh ayat disebut sebagai yahsabuhumul jahilu aghnia aminat ta'affuf. Bahwa orang-orang yang mereka sampai menduga bahwa orang ini adalah orang yang berkecukupan. La yas'alunan nasa ilhafa, bahwa mereka tidak pernah mengemis, tidak pernah minta dengan memaksa kepada orang lain, kepada manusia. Itu artinya bahwa ketika orang-orang mulia hadir sebuah masyarakat, bahkan mereka berkebutuhan, mereka punya keperluan sekalipun, mereka tidak menjual kemiskinannya. Hentikan menjual kemiskinan itu, karena itu merendahkan jiwanya. Lihat, minat ta'affuf. At-ta'affuf adalah sebuah rasa jiwa di mana dia menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta. Maka ketika anak muda tadi datang ke Rasul, kemudian menunjukkan bahwa ternyata dia sudah punya uang beberapa dirham, kemudian Nabi mengatakan, baru diberikan nasihat oleh Nabi. Jadi nasihat ini diletakkan di belakang. Berikan dulu panduannya, berikan programnya, nasihat diberikan di belakang. Kata Nabi, ini lebih baik dibandingkan nanti kamu di akhirat datang dengan titik hitam di wajahmu. Yaitu kan efek dari mengemis itu. Bahkan generasi mulia terdahulu mempunyai cara agar mereka tidak menjadi seorang peminta-minta. Dan inilah yang juga dicontohkan oleh generasi mulia dahulu, di mana mereka melawan sifat supaya tidak menjadi punya perilaku meminta itu dengan cara memberikan derma dengan berbagai macam cara, baik dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan wakafnya. Itu semua adalah dalam rangka supaya menaikkan derajat jiwanya, menjauhkan dari kebiasaan rendah minta-minta dan mengemis. Maka harus dibiasakan, dilatih. Mari kita latih generasi ini untuk dia biasa berbagi pada orang lain, untuk bahkan dia berpikir tentang umatnya, apa yang bisa dipersembahkan untuk umatnya, bukan bagaimana dia memeras umatnya.
Kisah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq berikut ini bisa menjadi teladan bagaimana Rasulullah menghindari perilaku meminta-minta. Inilah kisah lengkapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, keduanya bukan hanya sebatas sahabat, melainkan ada hubungan menantu dan mertua. Karena Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan tersebut membuat hubungan antara Rasulullah dan Abu Bakar tidak berjarak. Mereka sering berdiskusi dan bertukar pikiran. Bahkan Rasulullah menyampaikan keinginannya untuk hijrah ke Madinah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari saat itu dan dalam keadaan terik Mekah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi wajahnya, mengendap-endap siang hari karena bukan kebiasaan Nabi datang siang hari ke rumah Abu Bakar, walaupun Nabi bisa dipastikan hampir setiap hari datang ke rumah Abu Bakar, tapi tidak di siang hari karena itu waktu istirahat. Tapi kali itu di siang hari karena ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membicarakan pembicaraan yang rahasia. Karena Nabi ketika masuk ke rumah Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, keluarkan semua yang ada dalam di rumahmu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, hanya ada Aisyah, keluargamu. Maka kata Nabi, kalau gitu tidak masalah. Maka ternyata Nabi ingin berbicara tentang tentang hijrah beliau. Beliau mengatakan, Abu Bakar, aku telah diizinkan untuk hijrah. Abu Bakar bahkan menangis saat itu dan bertanya, ya Rasulullah, apakah ini artinya aku akan menemanimu dalam hijrah? Nabi mengatakan iya, maka menangislah Abu Bakar karena bahagia. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, nanti akan menggunakan dua kendaraan saya. Saya punya dua kendaraan dan salah satunya aku berikan kepadamu. Lalu, bagaimana sikap Rasulullah atas pemberian Abu Bakar tersebut? Tentu saja Rasulullah menolak pemberian Abu Bakar. Justru ia menanyakan kepada Abu Bakar berapa harga kendaraan tersebut agar ia dapat membayarnya di kemudian hari. Nabi SAW mengatakan, la ya Abu Bakar, walakin bithaman. Tidak wahai Abu Bakar, tetapi saya akan membayarnya. Berapa dulu harga belimu, maka aku akan bayar seperti itu. Dan kemudian Rasulullah SAW membeli, nanti ketika sampai di Madinah, baru Nabi membeli harga kendaraan yang disebutkan itu adalah unta. Dan Al-Waqidi mengatakan harganya 800, Allah alam 800 dirham mungkin, harganya adalah 800 dan itu dikeluarkan, diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu untuk menjaga dalam jiwa seseorang dari sifat mengemis yang ada adalah dia tidak tergantung pada harta orang lain. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya menerima, terkadang Nabi menerima hadiah, tidak ada masalah dengan itu. Tapi terkadang Nabi SAW juga menolaknya, seperti kisah penolakan Nabi terhadap hadiah Abu Bakar, karena itu adalah bagian dari cara mendidik jiwa agar tidak selalu tergantung pada harta orang lain. Pemirsa Khalifah, pantang untuk meminta-minta juga menjadi prinsip dasar para sahabat. Salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekalipun kondisinya mengkhawatirkan, sang periwayat hadis termasyhur dalam sejarah ini enggan menjatuhkan kehormatannya dengan meminta-minta. Adalah tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Termasuk diantaranya adalah ada sahabat mulia yaitu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi atau yang kita lebih mengenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kelak menjadi tokoh besar di dalam periwayatan hadis, bahkan menjadi perawi hadis terbanyak yang meriwayatkan hadis 5374 riwayat sebagai perawi hadis yang terbanyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuntut ilmu, belajar ke Nabi SAW, dan dia bercerita bahwa suatu hari dia ada di dalam raudhah. Dalam raudhah, kita tahu raudhah di dalam Masjid Nabawi. Di dalam raudhah di samping mimbar Nabi SAW. Kemudian
tiba-tiba dia pingsan. Abu Hurairah tiba-tiba pingsan, dia jatuh, kemudian pingsan. Istri kemudian tidak lama dia kemudian nanti sadar lagi, kemudian nanti dia berkata, orang-orang menduga saya punya penyakit, padahal demi Allah, saya bukan sakit, tetapi saya pingsan ini karena lapar. Bisa kita bayangkan, penuntut ilmu di zaman itu seperti Abu Hurairah itu sampai pingsan gara-gara lapar. Tapi itu tidak membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengemis kepada orang-orang. Dia tidak berbicara bahwa dia sungguh sangat lapar, dia tidak berbicara bahwa dia sangat perlu sekedar makan untuk menguatkan dirinya. Pemirsa Khalifah, selain menjaga kemuliaan diri sendiri dari perilaku meminta-minta, kita juga bisa menjaga kemuliaan anggota keluarga dari perilaku meminta-minta. Caranya dengan meninggalkan harta kepada ahli waris. Seperti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah kisah lengkapnya. Suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras. Pertemuannya dengan Rasulullah Sa'ad manfaatkan untuk berkonsultasi. Sa'ad bercerita tentang hartanya yang banyak kepada Rasulullah. Dan karena cintanya kepada ajaran Islam, Sa'ad ingin menginfakkan 2/3 hartanya di jalan Allah. Lalu bagaimana respon Rasulullah terhadap keinginan Sa'ad tersebut? Nabi SAW memberikan kaidah penting bagi para ayah, para orang tua. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saat itu muslimin sudah hijrah ke Madinah, kemudian saat itu muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit keras. Saat beliau sakit keras itu dijenguk oleh Nabi SAW. Kemudian Sa'ad merasa bahwa sakit keras ini kayak sepertinya ini adalah sudah hari terakhirnya di dunia ini. Maka dia berkata, berpesan, ya Rasulullah, saya ini punya harta banyak, tetapi saya hanya punya seorang putri yang akan mewarisi harta yang banyak ini. Maka apakah boleh saya infakkan 2/3 harta saya? Kata Nabi, jangan. Kalau begitu setengah, ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan. Kalau begitu sepertiga, ya Rasulullah. Kata Nabi, boleh sepertiga. Tapi sepertiga itu sudah banyak. Kemudian Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, antatruka warasataka agniya khairun min antatrukahum alatan yatakaffafunan nas. Kau tinggalkan anak waris generasimu dalam keadaan berkecukupan lebih baik dibandingkan kalau kau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan mengemis kepada manusia. Kebiasaan mengemis dilarang dalam Islam. Rasul SAW memberikan pelajaran mahal kepada kita melalui Sa'ad bin Abi Waqqas anhu, bahwa para orang tua silahkan berinfak sebanyak-banyaknya, tetapi berpikirlah juga tentang apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi kita agar mereka hidup tidak dalam keadaan bergantung kepada orang lain, berharap pada harta orang lain atau mengemis kepada orang lain. Pemirsa Khalifah, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat meminta-minta dengan melafalkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan juga dalam Islam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jiwa yang suci, agar diberikan jiwa yang baik, dan berlindung dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari bahkan wa min ainin la tadma, dari mata yang tidak pernah bisa menangis. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dan wa min du'ain la yustajabalah, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.